Selamat sore. Perkenalkan nama saya Adi Kurniawan. Saya kuliah di Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, saat ini saya akan mengangkat topik tentang peluang Indonesia di era revolusi digital. Ya, digitalisasi teknologi tak hanya mengubah model bisnis, namun juga bisa menghasilkan PDB, yaitu pendapatan domestik bruto secara global dengan lebih cepat. Hal ini juga didukung dengan media teknologi TechChin Asia. Dalam satu artikelnya menyebutkan bahwa Indonesia adalah raksasa teknologi Asia Tenggara yang sedang terpidur. Riset ini juga diangkat dari menggunakan Sink or Swim, yaitu Business Impact of Digital Technology, yang mengatakan bahwa digitalisasi saat ini telah mempengaruhi industri retail, media, dan telekomunikasi, yang diprediksikan bahwa 3-5 tahun ke depan akan mempengaruhi industri perbankan, asuransi, serta transportasi ke depannya. Ya, di sini kalau menurut saya, dalam segi transportasi, seperti yang sudah teman-teman berikan, seperti saat ini sudah ada transportasi Gojek, Grabback, dan lain-lain, juga ada kayak mobil-mobil yang bisa disewa menggunakan media-media telekomunikasi, ataupun saat ini juga pemerintah DKI Jakarta juga sudah menggunakan suatu aplikasi untuk memanggil bajai gitu, untuk memesan bajai dengan menggunakan salah satu aplikasi tersebut. Nah, tidak untuk kemungkinan untuk DBS mungkin bisa jadi melakukan suatu ide-ide yang lebih gila. Mungkin DBS bisa menciptakan satu produk ponsel dengan memiliki sistem sendiri, seperti iPhone telah menciptakan iOS dengan sistem mereka. Kenapa saya mengajak DBS untuk membuat ponsel pintar sendiri? Karena di situ nanti DBS bisa menginput data-data nasabahnya sendiri. Dengan menggunakan ponsel itu, DBS bisa menginput data nasabah, dan DBS juga bisa menggunakan ponsel itu untuk segala bentuk aktivitas, dari asuransi atau pengiriman. Jadi tidak repot-repot lagi seperti saat ini BCA yang menggunakan klik yang kecil-kecil gitu, namun dengan satu ponsel smartphone yang pintar itu, DBS bisa melakukan itu dengan cepat. Dan tidak untuk kemungkinan juga, para orang-orang seperti yang telah dibahas di bawah juga, pengguna aplikasi dapat menjadi konsumen sekaligus penjual. Bisa jadi pengguna-pengguna gadget yang diciptakan oleh DBS ini, sebagai nasabah, dia juga bisa menjual asuransinya kepada orang lain yang berminat dengan mendaftarkan nama dengan cepat dan mudah seperti itu. Tapi tidak untuk kemungkinan lagi, sistem keamanannya harus lebih diperketat lagi supaya lebih aman. Oke, sekian dari saya, terima kasih, selamat sore.